قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أفرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menitafir dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung pula tafsir kita. Sebelum itu, kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita dapat keberkatan daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung kembali surah Yunus daripada ayat 28, saya baca sampai ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahshuruhum ay uzkur ya Muhammad yawma nahshuruhum. Dan ingatlah wahai Muhammad pada hari kami menghimpunkan mereka, seluruh manusia, seluruh makhluk, jami'an, keseluruhannya. Thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum. Kemudian kami akan berkata kepada mereka-mereka yang mensyirikkan kami, mana mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanakum ay ilzamu makanakum. Pokok kapi ni besok diasingkan dengan orang-orang beriman. Kita pernah cerita dalam tafsir dulu, antara caranya Allah Ta'ala akan suruh manusia ini sujud di padang mahsyar. Ya, orang kafir tak boleh sujud. Yang boleh sujud hanya orang Islam. Mula-mula dipisahkan, orang kafir satu kumpulan, orang Islam satu kumpulan. Bila diarahkan sujud, orang kafir memang confirm tak boleh sujud. Jadi dalam kumpulan orang Islam ni, rupa-rupanya ada dalam tu orang yang munafik dekat padang mahsyar. Sebab zahir dia masih mati Islam. Jadi dikebumikan, disembahyangkan di tanah di perkuburan orang Islam, tapi masih hidup munafik ataupun fasik, ya. Maka sampai arahan Allah kata sujud, orang Islam yang sebenarnya boleh sujud, manakala golongan munafik, golongan yang fasik tak boleh nak sujud, ya. Tak mau, tersangkut bila nak sujud macam tu, ada benda blok, tak boleh nak cecah dahi dekat tanah. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap Allah tak jadikan kita di kalangan golongan-golongan yang tak dibenarkan sujud di padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah kata, makanakum antum, wa kafir duduk dekat tempat korang, wa syuraka'ukum, dan segala berhala-berhala yang kamu sembah masa atas dunia dulu. Dengan topekong pun kena berdiri dekat padang mahsyar. Tu yang kat batu kev tu kan, benda mutusami yang merendam semua-semua tu, lembu-lembu semua, kena berdiri dekat padang mahsyar. Fazayyalna bainahum, lalu kami membezakan antara mereka, wa bainal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Dan surah Yasin, wabtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Besok dekat padang mahsyar, antara ayatnya yang tu besok Allah akan sebut dekat padang mahsyar kan. Allah kata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang kafir, asingkan, pokok kafir asingkan, jangan campur orang beriman. Alam ahad ilaikum ya bani adam, bukankah aku dah buat perjanjian kepada kamu wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Wa anabuduni hadha siratul mustaqim, sembah aku, inilah jalan yang lurus. Tapi nak kata macam ni, walaqad adalla minkum
كبيرة. ولقد أضل أو ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Maka Allah sesatkan ramai sangat di kalangan puak-puak kafir ni. Na'udzubillah min zalik. Wa qala syuraka'uhum, lalu besok berhala-berhala ni, tok pekong ni, ataupun yang mana manusia atas dunia ni sembah harta dia. Sembah harta ni bukan hari ni sembah tiang rumah dia, tak. Mana sembahyang tak pernah, tutup aurat tak pernah, duk sibuk kejar dunia. Kan bagi dia segala-galanya duit. Duit. Marah kau duit. Duit. Ha, gitulah. Kulu kiri hatulah Tuhan dia. Masih ada lagi tau orang sama sekarang yang mentaliti dia, dia anggap orang maju agama ni tak ada masa depan. Masih ada lagi. Ni aku dah pupus dah zaman saya dulu. Kan, ni aku dah tak ada macam pupus dia dinosaur. Rupanya baru ni dengar cerita ada lagi. Kan? Ada cerita malah kabur dah siapa kan? Tapi dia kata tu lah, anak kau ni tak macam mana aku. Anak aku belajar biologi, belajar sains, belajar matematik. Anak kau ni belajar agama ni, apa masa depan anak kau? Haa, kan soalan dia. Kata macam mana? Sian. Besok kalau kau mati, kau panggil cikgu biologi kau semayang ke jenazah? Contohlah, bukan aku nak mengata cikgu. Tak. Kan? Pandai pula cikgu imam. Waqala syurakauhum, maka berkatalah benda-benda, makhluk-makhluk yang pernah mereka sekutukan dengan Allah. Masa tadi dulu, makhluk dia kata apa? Makuntum iyana ta'budun. Makuntum iyana, maka dia kata apa? Bukanlah kamu terhadap kami masa tadi dulu kamu sembah. Berhala tak mengaku tau. Berhala ni bercakap daripada Allah, ya Allah. Tak ada. Kita tak kenal pun dia orang ni. Berhala tu bercakap. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, maka cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dan antara kamu. In kunna an ibadatikum la ghafilin, sesungguhnya kami terhadap ibadat kamu la ghafilin. La ghafilin kata apa kat sini? Ai la ilma lana bizalik. Berhari ni kata kita orang tak kenal pun kau ni siapa. Dia tak ngaku. Kan, yang awak sebab tak pekom, sebab batu kef tu. Nanti semua berhala tu akan berlepas tangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kenal pun. Memang dia tak aku, memang dia tak tahu pasal batu, kan? Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di situlah, maknanya di padang mahsyar besok, tablu kullu nafsin ma aslafat. Ai takhtabir wa ta'lam, akan dikhabarkan, akan diberitahu, kullu nafsin, kesemua diri manusia, ma aslafat, apa yang telah dilakukan daripada amal perbuatan ketika di atas dunia. Didetailkan belaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dalam surah yang lain dikata apa? Bila Allah tunjukkan buku amalan, dikata apa? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, kitab apa ni yang didetailkan amalannya, tak tinggal walaupun sedikit. Disebut belaka, pada hari sekian, waktu sekian, jam sekian, minit, saat kau buat benda sekian. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap Allah tutup aib kita di dunia dan hari akhirat, insyaAllah. Amin. Allahumma astur uyubana wa astur auratina wa ruddu ila Allahi maulahumul haq, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah, tuan mereka yang sebenar. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah bagi mereka, ma kanu yaftarun, apa yang sama ketika mereka berada di atas dunia dahulu. Mereka membohongi, mana sebab berhala, sebab manusia, sebab tahta benda, sebab bos dekat kau punya pejabat tu, semua tu tak ada faedah apa. Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu musannif mengarang, dia kata, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat,
di padang mahsyar besok Allah Taala akan cerita sebenar apa perangai kita di atas dunia ni. Susahlah ya Allah. Susah tuan-tuan. Bukan susah pasal langit ke, bukan. Susah kat padang mahsyar ni ha. Ya. Aku fikir kadang-kadang kita ni cuba kan nak betulkan hati ikhlas ya Allah kerana engkau, kerana engkau. Tapi datang gangguan-gangguan dalam hati. Kita rasa kita memang tak mampu tuan-tuan nak tolak benda-benda dalam hati ni. Ya, kita hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut pengarang dia kata, "Fayam bagi lil insan ayas'a fi khalasi qalbihi min al-wahm alladhi yulji'uhu ila i'timadi 'ala ghairillah." Sepatutnya kepada seluruh manusia berusaha mengikhlaskan hatinya, menyucikan hatinya. Waktu dalam Quran kata, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Maka beruntung berjayalah orang yang membersihkannya, al-qalb, hati. "Qad aflaha man zakkaha." Waktu penting belajar tasawuf yang membersihkan hati, istighfar, zikrullah ni penting supaya hati kita tak rosak dan kita tak perasan yang kita ni bagus sangat. Mengajar 24 jam dah konon-kononnya. Kau beramal pun tidak dengan ilmu kau. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'abidil wasan. Orang alim yang ada ilmu tak beramal dengan ilmunya akan dihubankan masuk neraka terlebih awal daripada penyembah berhala. Na'udzubillah min zalim. Susah. Hati ni susah tuan-tuan. Siapa mampu, harap-harap Allah ampunkan dosa dan insyaAllah. Amin. Dan tuan-tuan semua insyaAllah. Amin. Maka wajib bagi manusia berusaha menyucikan diri hatinya minal waham, daripada perasaan waham yang mengganggu dia ni. Allazi yulji'uhu ila timan. Kadang-kadang perasaan ni menyebabkan kita ni tidak berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Min jahil. Kadang-kadang orang rasa dia hidup ni dia glamour, mana rezeki dia murah dengan sebab jah ni kedudukan dia, au malin dengan sebab harta dia, au ilmin dengan sebab ilmu dia. Kalau Allah nak tarik ilmu ni bila-bila sahaja, na'udzubillah min zalim. Au amalin, ataupun dengan sebab banyak dia amalan dia, dia perasan dia bagus, kedudukan, harta, ilmu, beramal. Kadang-kadang kita rasa kita ni, contohlah kot-kot pernah rasa macam tu. Contoh-contoh ya, Allah bagi kita harta, jadi jutawan. Dahlah harta jutawan, rajin berjemaah, tak miss berjemaah, soft depan. Patut pandai pula, ya, boleh mengajar, mampu, amalan pun hebat. Jadi kadang-kadang dia rasa dia bagus. Ha, kan? Kata aku ni rasa-rasa comfort dah, masa syurga. Kot-kot lah ada perasaan macam tu. Jangan, ya? Yeah? Jangan. Qarun tu apa benda yang Allah tak bagi ke dia? Bagi belaka. Alim. Qarun, alim dalam kitab Taurat. Suara sedap bila baca Taurat. Kaya. Cerdik. Benda lagi. Tapi Allah Ta'ala hancurkan dia sampai sekarang Qarun ditenggelam dalam bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalim. Na'udzubillah min zalim. Sebab tu syukurlah pada Allah. Allah jadikan saya ni tak reti banyak benda. Bolehlah sikit-sikit ngajar korang ni, setakat nak kelentong korang ni ha. Lampau ni kelentong ya. Alhamdulillah saya tak reti banyak benda tuan-tuan sungguh. Janganlah suruh saya ngajar bab akidah ke, bab tasawuf ke, bab faraid ke, bab apa-apa je lah. Kan banyak benda yang aku tak tahu. Bolehlah sekadar-sekadar kita boleh ngajar sikit-sikit ni ha. Syukur pada Allah Ta'ala. Kalau tak, kita rasa kita ni good-good lah macam tu. Na'udzubillah min zalim. Liyaral haqqa haqqan. Supaya kita ni bersihkan hati, berpegang hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita akan melihat liyaral haqqa haqqan, supaya kau melihat kebenaran itu kebenaran, wal batila batilan, dan kebatilan itu benda yang batil. Lepas tu kita diajar doa kan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan
warzuqna ijtinabahu. Dengan tentu kuamulah kan, Allahumma arina al-haqqa haqqan, ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, warzuqna ittiba'ahu, dan gunakan kami mengikut kebenaran itu, ittiba'ahu, ya, mengikut kebenaran itu. Wa arina al-batila batilan, dan kau tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil, warzuqna ijtinabahu, ijtinab menjauh, dan kau gunakan kepada kami ya Allah menjauhi kebatilan itu. Jangan tertukar pula, kau tukar kau baca Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ijtinabahu wa arina al-batila batilan warzuqna ittiba'ahu, na'udzubillah min dzalik. Kena imam tak tiba sarat, dia tanya macam tu, makmum 40 orang, amin, amin, dimakbulkan, habis, jentren. Cerah masa depan. Macam orang doa, Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Betul lah tu. Wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Betul lah tu. Yang tak betul bila kau kata, Allahumma akhtim alayna bihusnil khatimah. Wala takhtim alayna. Sama juga duduk guna alayna mereka. Sebab ala ni, dia ada keadaan-keadaan tertentu, doa untuk bala. Kalau kau kata Allahumma khtim alayna bi husnil khatimah pun, Allah Maha mengetahuilah kan niat kita. Kita ni bukan Arab, kita jauh, bajor, goblok, tak berdua dengan Allah Alam. Jadi kadang tertukar juga nak kata macam mana. Ya, harap-harap Allah maafkan segala kesilapan-kesilapan kita semua, insyaAllah. Amin. Wa bihadzal amru yatabayyan al-wali min al-ami, orang yang bersihkan hatinya ni, yang berserah pada Allah Subhanahu wa taala, i'timad ala Allah, berpegang betul-betul pada Allah ni, membezakan antara dia dengan para wali Allah, antara wali Allah dengan orang ami. Ami ni orang awam, orang biasa macam kita ni ha. Fal wali, para awliya Allah, yara al-asya'a kullaha zahiran wa batinan min Allah. Para awliya Allah melihat semua benda zahirnya, batinnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa daiman mutmainnun sakinun. Maka para awliya Allah ni, apa benda musibah yang dihadapi, dia akan tenang, dia relax. Muslimun au muslim au muslimun lillah, au menyerahkan diri pada Allah. Fi kulli ma yaf'aluhu, apa sahaja yang Allah buat, redha belaka. Ini level paling tinggi lah, ya, menyerah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang macam kita ni, kita ni kadang-kadang kita kata manusia buat, yalah benda tu berlaku kan, kezaliman, tapi kita tak nampaklah benda tu penyebabnya Allah, kita nampak penyebabnya manusia. Ala kulli hal, tuan-tuan, bersihkan hati kita, ikhlaskan hati kita, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila Allah taala uji, banyak-banyakkan redha dan sabar, ya. Super macam Nabi Musa kan, bertekak dengan Nabi Adam dalam peristiwa Isra Al-Mi'raj tu. Nabi Musa kata dekat Adam, wahai Adam, dengan sebab engkau lah kami kena duduk dalam dunia. Kalau kau tak makan buah khuldi tu, kita orang takkan susah duduk atas dunia. Tak pasal-pasal aku ni, Musa kan, kena jaga Bani Israel, satu kerja aku ni. Apa kata Nabi Adam? Aku makan buah khuldi tu bukan kehendak aku, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau Allah tak izinkan, aku takkan makan buah. Senyap Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang kafir Makkah, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu di langit dan di bumi? Amma yamliku as-sam'a wal basara, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrij al-hayya min al-mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian? Wa yukhrij al-mayyita min al-hayy, dan yang mengeluarkan kematian daripada kehidupan. Wa may yudabbiru al-amr, dan siapakah yang mentadbir seluruh alam ini? Siapa dia? Fasayaqulun, nescaya mereka akan berkata Allah. Fasayaqulun Allah, mereka akan kata Allah. Betul lah, orang kafir pun tahu Allah Taala belaka, tapi dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka kata kepada mereka, wahai Muhammad,
afala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa, tak takut kepadanya? Fatu'minuna bihi, lalu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka demikian itu bagi kamu Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Famadza ba'dal haqq illa ad-dhalal, dan adakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Yang benar-benar dia dua je. Betul salah, salah betul. Dia tak ada atas bagau gitu. Nak kata betul tak pernah betul, nak kata salah tak salah tak. Imma sama ada dosa ataupun pahala, begitu je. Fa anna tusrafun, maka bagaimanakah, kenapakah kamu ini tusrafun, memalingkan diri kamu daripada keimanan Allah Subhanahu wa taala? Ma qiyamil burhan, sekalipun Nabi SAW tunjuk berbagai mujizat dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan segala kekuasaannya, mereka tetap tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu, demikian itu telah benarlah kalimah Allah kepada orang-orang yang fasik. Apakah haqqat kalimatu rabbik, benarlah kalimah Allah kepada golongan yang fasik? Siapa dia? Al-fasiqun ay al-kafirun. Yang Allah kata apa? La amla'anna jahannam, akan aku penuhkan neraka jahannam. Haqqat kalimah mana? Maha benar kalimah Allah. Apakah kalimah tersebut? Apa dia? Allah akan penuhkan manusia di dalam neraka jahannam. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Apa Allah tersebut dalam Quran? Walaqad dharana li jahannama kathiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul fasiqun. Akan kami penuhkan neraka jahannam di kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ni ada hati tapi tak memahami. Hati itu adalah makna kata akal. Tak memahami, tak cuba nak memahami. Macam orang kafir kan, rajin buat filem dokumentari, ya, channel geografi, pergi jauh-jauh, tak mana-mana pun kita tak tahu, masuk dalam lautan gelap gelita, jumpa makhluk pelik-pelik kan, timbul-timbul tak iman pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita ni tu yang aku cakap, pergi Pulau Redang, pulau perhentian pun bertambah keimanan. Tapi tengok ikan lah, kalau tengok ikan duyung hidup tu, hilang juga iman weh, macam mana. Tengok ikan tu, subhanallah, tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak kata apa? Tak lah, ialah, alhamdulillah wa ta'ala ni, cukurlah, terima kasih banyak kepada Allah. Kadang aku terpenuh tuan-tuan, berfikirkan, ya Allah, kau jadikan aku orang beriman, terima kasih banyak-banyak. Dalam beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah untungnya kan, kita tak pernah fikir, tak pernah isi borang, tak pernah buat permohonan, tak pernah minta, tiba-tiba Allah jadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman. Allah untungnya hidup kan. Lepas tu tadi Allah Taala, Allah pilih kita ni berasa nak ke surau. Allahu akbar, nikmat lagi tu kan, ketika orang lain lepak kedai mamak, layan apa vacuum, nak tahu apa tu? Vacuum besar sikit eh? Ke vampire? Vampire sat darah eh? Eh kurang lah. Anak balas dia. Kan? Jadi, bila kita ni, Allah Ta'ala takdir duduk ini, syukur banyak pada Allah Ta'ala. Harap Allah Ta'ala jagalah nikmat ni, insyaAllah. Amin. Ya? Tapi jangan pula kita tengok oleh pak tu, kita kata ni semua bangun-bangun. Janganlah kata macam tu. Kan? Kita doa lah Allah buka pintu hati dia, insyaAllah datang ke surau, datang ke masjid. Cuma hati tu ada rasa bersalah kan, kalau kita tengok olepak maghrib-maghrib, maghrib mama, kita ada rasa hati bersalah. Allah kenapa lampu olepak, contohlah, ada rasa bersalah macam tu kan. Kena ada rasa bersalah, tapi janganlah kita untuk orang. Mungkin orang tu bermusafir daripada, yelah, daripada Perlis ke contoh kan, dia pun sampai kat situ waktu maghrib, wallahualam. Tapi kalau hari-hari nampak pun kat situ, takkan ada boleh pula. Dia boleh mana pula ni. Hari-hari pun datang. Contoh-contoh. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, lahum qulubun la yafqahuna biha,
ada hati tak nak fikir, buat kajian macam-macam, buat kajian tapi tak tergerak, tak terbuka pintu hati nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian alhamdulillah zalim. Walhum a'yunun la yubsiruna biha, mata ada tapi tak nak tengok, tengok zahir itulah tapi bukan tengok dengan keimanan. Walhum azanun la yasma'una biha, telinga ada tak nak dengar, dengar kebenaran tapi buat-buat pekak, buat-buat tak dengar. Maka Allah kata ulaika kal an'am, mereka ni tak ubah macam binatang, balhum adall, bahkan lebih teruk daripada binatang. Binatang tu merasa balas pasal dia binatang, ni kau manusia Allah bagi akal. Maka Allah kata kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu, demikian itu telah benarlah kalimah Allah yang Allah janji, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, akan aku penuhkan neraka jahannam di kalangan jin dan manusia. Annahum la yu'minun, bahwasanya mereka tidak akan beriman. Qul, katakan wahai Muhammad, hal min syurakaikum may yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun ay tusrafuna an ibadati ma'a qiyamid dalil. Wahai Muhammad, tanya lagi pada orang kafir, ada tak di kalangan syurakaikum, mana berhala-berhala yang kamu sembah ni, yang boleh menciptakan makhluk kemudian dikembalikan semula, mana makhluk tu dah mati dihidupkan semula, fa anna tufakun, kalau tak mampu buat, kenapa kau masih tetap tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Qul, katakan lagi wahai Muhammad, hal min syurakaikum may yahdi ila al-haq, ada tak di kalangan berhala-berhala ini yang tunjukkan kamu pada kebenaran? Nabi Ibrahim alaihissalam kan masa dipelasah patung-patung berhala itu, ketika yang besar sekali kan mengamuk Namrud. Namrud pun tangkap Nabi Ibrahim, dia tanya, "A anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim?" Kau ke yang buat kerja macam ni dekat Tuhan kami wahai Ibrahim? Kan Nabi Ibrahim kata, apa tanya aku pula? "Bal fa'alahu kabirhum hadha," yang besar tu buat tu. Patung yang besar tu buat. Bila Nabi Ibrahim kata macam tu, semua senyap belakang. Nabi Ibrahim tanya dekat berhala, "Malakum la tantikun?" Oi, jawablah orang tanya, jawab. Jawab. Senyap. Patung tu senyap, Namrud and the game pun senyap. Macam mana terkaku je mama dia. Ada yang memang bodoh pun, sebab orang datang apa. Benda macam tu pun tak boleh fikir. Macam kisah sahabat Nabi nama apa? Amru bin Al-Jamuh. Kan? Itu cerita lama cerita ni. Anak dia tiga orang semua dah beriman. Dia seorang otai sembah berhala. Otai. Berdengkung. Dalam rumah dia satu tekong tu ha. Dia buat daripada kayu, branded punya kayu. Tiap-tiap hari dia sapu minyak wangi, dia berasap kemenyan, saya menon dengan Tuhan dia. Anak ni duduk pergi macam mana pun nak buat ke bapak aku ni ha. Kan ceramah-ceramah dah. Anak dia tiga orang dah beriman, isteri dah beriman, bapak suami tak beriman lagi. Jadi anak dia ni satu malam pakat, kita ambil patung abah ni kita buang masa abah tidur. Okay, dia tiga balik pun malam buta pukul 1 pagi dia buang, keluar keluar pada pintu bilik dia tu lah. Ceng 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 ceng. Dia pun ambil batang motor tu, dia buang kat luar, dia buang-buang. Dia pun tidur. Esok, Amru bin Al-Jamu pun nak bangkit sembahyang subuh. Dia masuk bilik, eh, mana pula Tuhan aku tak ada ini. Kan, mana, baby menantang bayok mana ambil Tuhan aku ni. Tengok tu dekat luar, dekat tu nampak IBS ni. Tok-tok sampah. Mengamuk Amru bin Al-Jamu, celaka siapa, hina Tuhan aku. Baby berkau-kau motor tekan, dimandikan, diletak balik, diwamikan, diperasapkan lagi. Sian dekat kau ya, orang buat macam ni. Anak tu berhati je bapak dia kan. Nak tukar orang tu ni susah tuan-tuan, makan masa. Sian apa ni, saluran satu pula katakan. Bukan sini lah ni belah-belah Amazon tuan-tuan ya. Jadi malam besok anak tu buat lagi, tiga baris ni. Keluar, ambil, buang kat luar. Besok bapak nak bangkit sembang subuh, hilang. Eh, tak ada lagi. Dia tu dekat luar orang buang. Anak tak aku, anak tidur. Kau tak tahu kan.
Bapak dia pula tak suspek anak dia ni bagus pun tu. Dia pun ambil buat kali kedua, dia basuh. Lepas tu dia duduk depan patung tu, dia cakap, siapa buat dekat engkau? Siapa yang buang kau pemalang buta ni? Jadi dulu zaman jahiliah, cara bercakap dengan patung ni bukan cakap saja tau, dia ada tukang jawab. Dekat Mekah ada perempuan-perempuan tua yang ambil tender menjadi jurucakap bagi patung berhala. Jadi makcik-makcik ni, veteran-veteran ni, dia akan fikirlah idea apa nak jawab. Jadi dia ni diupah tau. Mana Amru bin Al-Jamur ni ambil yang makcik memang orang kenal, kerja dia tender menjadi jurucakap pada patung berhala. Dia akan duduk belakang patung berhala ni. Duduk belakang patung berhala. Jadi tanya, siapa buat kau malam buta? Siapa yang buang kau ni? Kuang hajur betul. Biasa ada jawapan. Tapi makcik ni tak ada jawapan itu. Macam mana aku nak jawab eh? Jadi tak ada jawapan. Lalu apa kata Amr bin Al-Jamuh? Oh, mungkin kau marah dekat aku kot. Kan? Mungkin Tuhan marah dekat aku. Tak apalah ya. Masuk hari ketiga, sama juga anak dia keluar buang patung tu. Kali ni agak jauh, Amr bin Al-Jamuh ambil patung tu, bersihkan, bawa balik rumah, letak. Dia pun duduk jaga sampai orang kata apa, sampai dia larat. Tersenguk-senguk jaga, takut orang curi patung dia. Akhir dia kata apa ke Tuhan dia, wahai Tuhanku, kau ambillah pedang aku ni. Aku dah tua tak larat nak jaga kau. Dia kan dah tua-tua mengantuk ni, ha, tak larat. Minum kopi jantan pun tak jadi, kopi kapal pun tak jadi. Kan kau ambillah pedang aku ni, dan kalau ada orang datang malam ni, kau bunuh dia. Sampai setara macam tu, tuan-tuan. Mentaliti jahiliah. Okey. Amr bin Al-Jamuh pun masuk dalam bilik tidur. Anak dia tengok je, bapak sembang. Kesian. Bapak tidur, pak lagi. Tereng. Dia pun ambil patung tu dengan pedang abah dia, dia buang dalam telaga buta, dia ikat patung tu dengan bangkai anjing. Baik, dia smack down terus. Murah tu. Amr bin Al-Jamuh besok pagi bangkit dalam keadaan hati seronok gembira. Sebab apa? Pagi ni aku akan tengok berdarah-darah dalam bilik tu. Mesti ada orang kena bunuh pagi ni. Kuang hajar oleh Tuhan aku. Dia bangkit pagi tengok-tengok, bukan dengan patung, dengan pedang-pedang dia raih tuan-tuan. Siapa bunuh, siapa ambil Tuhan aku? Keluar. Nampak macam ada buka sedih gitu kan. Sampai dekat telaga buta, dia tengok dalam tanda Tuhan dia dengan pedang dia, dengan anjing, dengan bangkai anjing. Maka sampai tahap macam tu, barulah Allah beri petunjuk pada hati dia. Lalu apa kata Amr bin Al-Jamuh? Lau kunta ilahan lama kunta mu'allakun bikalbil akur. Oh, macam tu lah dia kata. Kalau kau betul-betul Tuhan, kenapa kau boleh kena ikat dengan bangkai anjing? Bunuh mahala setiap pun nak marah ke? Patut berhala. Akhir dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi sahabat Nabi yang istiqamah berjuang berjihad. Dan dalam perang Uhud, masa sahabat tazana perang Uhud, ketika para sahabat beratur nak pergi perang ni, Amr bin Al-Jamuh ni Nabi tak bagi pergi. Pasal dia dah veteran satu. Yang kedua dia OKU. Dia punya kaki dia tempang. Terhencur gitu. Jadi Nabi kata, kau jaga budak-budak untuk apa ni, perempuan dalam Madinah, jangan pergi perang. Cukup anak-anak kau, dia ada anak 3 orang kan, anak hantar wakil pergi perang, kau tak payah pergi. Lalu anak-anak pun kata, abah tak payah, abah duduk kat sini. Bapak dia kata, tak, aku nak pergi perang juga. Abah tak payahlah, abah. Tak, aku nak pergi juga. Abah kan tempang, nak kata macam tu. Lalu Amr ni dengan kaki melompat-lompat, dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, anak-anak aku menghalang aku masuk syurga. La ata'anna bi'arjati hadhihi al-jannata. Demi Allah, aku akan melangkah masuk syurga dengan kaki aku yang tempang ini. Sampai macam tu dia kata. Ada Nabi kata, kalau begitu niat kau, pergilah perang. Dan ditarikan Allah, dia gugur syahid tuan-tuan dalam perang Uhud. Masuk syurga, Nabi kata dia akan masuk mukadimah syurga tu dengan kaki yang tempang sebagai nak
bapa kata membenarkan sumpah janji dia tu, dia akan masuk syurga dalam keadaan kaki tempang. Tapi dah masuk tu, tak ada tempang kan. Dalam syurga mana ada, okey juga barang. Okey, itu nak khabar penyebab berhala otai di Mekah satu ketika dahulu. Siapa lagi? Abu Darda, sama juga yang patut dia kena belasah dengan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemuncaknya di zaman-zaman sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hantar Khalid bin Al-Walid dan beberapa orang sahabat untuk menghancurkan berhala yang paling besar sekali. Tak siap ada yang nama apa, Hubal apa ataupun Al-Manan, yang mana patung ni dia terletak dekat satu kawasan tepi pantai. Arahan ini Nabi bagi dalam bulan Ramadan, pergi pecahkan patung ni. Jadi masa para sahabat masuk dekat kampung ni, yang kawasan pesisiran pantai nak dipecah patung ni, orang kampung semua dah keluar belaka dah. Orang kampung kata, korang jangan, bahaya patung ni ada apa? Ada apa? Ada keramat? Ada keramat. Ada benda? Ada suik? Masa kita dulu-dulu kan, aku suka menyangkat tok pekong dekat pokok besar-besar tu, ha? Kan? Dan gitulah lebih kurang. Kau jangan memain kepada sampuk ni, patung paling otai ni, manat ni kau jangan memain, alat ni kau jangan main, paling besar ni. Khalid dengar je. Lalu Khalid kata dekat para sahabat, kita pecahkan dan aku nak buat lawak sikit. Khalid nak buat lawak, tuan-tuan. Orang kampung berhati-hati nak tengok kan jadi apa, kan. Mana tu boleh pecah tu jadi, dia orang jadi hantu ke, cacat ke, jadi lumpuh ke, begitu lah. Jadi Khalid pun angkat pedang dia, Allahu Akbar khama. Bila tetap patung tu, Khalid mengelubuh. Dia pun jatuh. Orang kampung kata, kan dah kata, dah kata dah, jangan main dengan Tuhan kami. Ini patung, jangan main. Dia ada apa? Ada pun 29 kan banyak kurafat jam. Mata kau tak tahu. Ambil sebuah. Tak ada. Ada suik kan, kau jangan main. Kau tengok semua. Cakap dah, buat lagi. Khalid ni buat dia tengok. Dia pun bagi pelotak kau kan. Dia kata, banyaklah kau punya suik. Dia pun belasah sampai hancur, tuan-tuan. Dia buat tu saja nak buat lawak, nak berkata kat hati ke pokok orang kampung tu. Habis, tak ada dah patung besar-besar pada zaman tersebut. Ya. Tadi tuan-tuan, Nabi usaha cakap, dialog cakap, dan Allah Ta'ala suruh tanya soalan-soalan ni. Betul ke Tuhan kau boleh buat gini, boleh buat gini? Tak boleh buat belaka. Tapi nak kata macam mana? Degil, kita nak berubah. Qul hal min syurakaikum ma yahdi ilal haq. Katakan wahai Muhammad, ada tak di kalangan patung berhala kamu yang boleh memberi petunjuk kepada kebenaran? Qulillahu yahdi lil haq. Katakan wahai Muhammad, Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Afaman yahdi ilal haq ahakku ayutaba. Adakah orang yang, ataupun kata adakah mereka, sesiapa yang menunjuk kepada kebenaran lebih berhak diikuti, amman la yahdi, ataupun orang yang tidak memberi petunjuk, yang tu kau nak ikut? Tak bolehlah macam tu, kan? Benda dah betul ada, kau tak ikut juga. La haula wala quwwata illa billah. Wasaklah kau. Kau dah ajar kaedah tu. Nak pergi pantai timur ni jalannya ada dua, ikut highway boleh, ikut karat boleh. Ni tak, dia pergi ikut Indonesia, tuan-tuan. Tak pergi ikut bapak lah kampung. Apa kan berjadah dia asalkan kau pergi ni? Dia ikut kepala dia degil. Tak boleh dengar bahasa cerdik, kan? Itu jadi macam tu. Maka Allah Ta'ala kata, benda kebenaran ahakku ayutaba, lebih berhak kau ikuti daripada benda yang tak tahu kebenda. Amman la yahdi illa ayuhdah. Bahkan berhala-berhala ni pula, dia kata dekat syarah ni, dia kata, wa makna hidayatul asnam kaunuha tanqulu min makanin li akhar, fal makna la tantaqulu min makanin li akhar illa an tu'mal wa tunqal wa hadha zahiru fil asnam. Hatta berhala ni nak pindah daripada satu tempat ke satu tempat pun, orang kena bawa, kena pikul, kena bungkus, kena bawa ramai-ramai. Dia bergerak pun tak boleh. Itu pun kau nak sebab. Nak kabur ni kita terbunuh otak. Famalakum kaifa tahkumun. Kenapakah kamu ini?
kaifa tahkumun, ay kaifa tahkumun hadzal hukm al fasid, bagaimana kamu hukumi mengikuti benda yang rosak, man la yahiqqu tiba'ahu, yang mana benda ni tak sepatutnya kau ikut, tak ikut juga, benda dah confirm salah kan, nyok apa sokong membawa rebah, ikut juga, mana boleh macam tu. Benda dah haram, haram lah. Mana boleh bagi diskaun lah. Tak boleh, salah-salah. Sumpah dengan bai'ah. Sumpah-sumpah, bai'ah-bai'ah. Eh, pandai-pandai pula boleh bayar kafarah bai'ah. Siapa itu? Yang boleh bayar kafarah sumpah. Wallahi wa tallahi wa billahi. Itu boleh bayar. Tapi bai'ah kau berjanji tu, kau nak bayar ke siapa tadi? Cuba buka kitab fiqah ada. Kafaratul bai'ah ada. Dan aku tak pernah jumpa pada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang dia berbai'ah dengan Nabi SAW dalam akabah pertama, akabah kedua, bai'ah tu ridwan. Mereka dah berbai'ah, kot-kot lah, ada langgok, lepas tu ada bayar, ada bayar pula kafarah bai'ah ada. Mana ada, tiba-tiba hari ni ada pula kafarah sumpah wal bai'ah. Payah nak cakap. Tuan-tuan ni faham tak aku cakap apa ni? Kenapa jadi macam tu? Pasal tak ngaji. Tu je nak kabur. Pasal tak belajar. Okey lah, tak apalah kau nak bayar kafarah wallahi wa tallahi wa billahi. Okey, memang ada dalam fiqah. Bagi it'am masakin, bagi makan orang miskin. Kau nak bagi nasi berani ke, nasi basmati ke, kambing golek ke, kambing apa pampi ke lantak kau. Tak ada masalah. Tapi yang bai'ah tu kau nak buat macam mana? Sebab macam mana? Yelah kita ni hari-hari bai'ah tuan-tuan dengan Allah. Inna sayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bai'ah tu. Sesungguhnya sembahyangku, hidupku, matiku, ibadatku hanya untuk Allah. Kita cakap macam tu. Tapi lepas sembahyang, kita buat maksiat juga. Kan? Makan syubhat, makan benda haram, hisap rokok, tengok betina, tengok awet, sembang dengan perempuan, tak datang mewak pun lagi. Berdosa tetap berdosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bertaubat. Taubat kembali semula. Kita memang buat salah kepada Allah, kembali semula. Maka bai'ah tu kita perbaharu tiap-tiap hari. Maka jadi lebih syaknya kita perbaharu bai'ah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi bai'ah ni, kalau kau ada bai'ah, Kau kena ikut. Kau kena ikat diri kau dengan bai'ah. Mana boleh kau keluar dari bai'ah? Tak boleh. Tiba-tiba boleh keluar pula. Itu bahaya tu tuan-tuan. Jangan main-main. Maka Nabi SAW mengambil bai'ah dengan para sahabat untuk istiqamah dengan Nabi SAW. Kalau kita baca dalam apa benda bai'ah akabah yang kedua tu kan, yang pertama, hendaklah mereka taat setia dengan Nabi SAW dalam apa keadaan sekalipun. Yang kedua, hendaklah mereka menginfakkan harta benda mereka ke jalan Allah SWT dalam keadaan senang ataupun susah. Yang ketiga, hendaklah mereka sentiasa buat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang keempat, hendaklah mereka sentiasa bercakap benar di mana saja mereka berada. Yang kelima, hendaklah mereka mempertahankan Nabi SAW. Ketika Nabi sampai di Madinah, pertahankan Nabi sebagaimana mereka pertahankan anak mereka, isteri-isteri mereka dan harta benda mereka. Sebab tu dalam bai'ah dekat Kelantan tu ada ditambah talak tiga. Nak khabar betapa perjuangan Islam ni benda mulia tuan-tuan. Bukan boleh main-main. Minta maaf ya tuan-tuan dengan bahasa tinggal saya. Kita tuan-tuan nak ikut apa benda, apa benda ni? Bahasa mudah lah, ikut parti lah. Nak ikut mana-mana parti ni? Saya nak tanyalah yang parti satu lagi tu. Bukan yang baru ni, yang lama. Yang kapal layar dulu tu. Yeah. Dia ni apa matlamat dia? Ada tak matlamat dia mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Sebab tu dia tidak ada bai'ah. Tak macam kalau penyuruh Islam dia punya bai'ah tu untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tok Guru buat sungguh. Dia buat sungguh tuan-tuan. Usaha. Kita je, saya je. Tak ada benda. Ngajar gini-gini je. Macam ayam je kita ni. Kan? Tapi jangan buat main dengan perjuangan Islam. Na'uzubillah min zalik. Minta Allah jauhkan kita semua daripada bala bencana, insyaAllah. Amin. Nabi buat bai'ah. Dalam Quran kata, Quran katakan, Allah kata, Alladina yubayi'unaka, innal ladina yubayi'unaka, innama yubayi'unallah,
Mereka yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, dia sebenarnya berbaiat kepada Allah. Ha tu. Berbaiat dengan Nabi itu berbaiat dengan Allah. Maka kita pada hari ini bila berbaiat dengan perjuangan Islam, berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama lakum kaifa tahkumun? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan. Dan tidaklah kebanyakan mereka mengikuti, menyebab berhala, ikut benda-benda mengarut ini, illa zannan, dalam keadaan mereka zan, mereka tak yakin, ya ke, ya ke, kan? Ana rasalah wallahu a'lam. Kawan-kawan kita yang join satu lagi tu, mereka pun mungkin dalam keadaan zan sebenarnya. Mereka tak yakin. Sebab kalau pindah raya nanti, kau nak lawan siapa tu lah. Berapa kursi kau nak masuk? Kau akan bertembung. Bila bertembung antara jemaah Islam dengan jemaah Islam, tak pecah undi namanya, tak berdosa namanya. Kita tak payah fikir banyak. Kita ambil bab sembahyang dan surau, eh. Imam dah ada dah kat depan ni. Ada dah imam, ada jemaah. Bacaan betul, sahih, tajwid, kemah, molek orang kata. Tiba-tiba kita tak berkenan, kita buat jemaah satu lagi ke belakang. Apa hukum ni tuan-tuan? Apa hukum ni? Sunat muakkad? Haram, kau tahu tak? Haram. Bukan sebarang haram. Haram jadah lagi hukum dia. Kau jangan main-main. Kecuali kalau kita masuk surau, imam dah tak ada, ada orang sembahyang kat sini setumpuk, lepas tu ada orang sini setumpuk, kau buatlah setumpuk belakang kau tu, lantak kau, tak ada masalah. Tapi kalau ada imam yang dikata imam apa? Imam rasmi ni, ikutlah dia. Ha, jangan kita mengada buat kat belakang. Lainlah kalau imam ni patih hadir lingkup, curotol laji, ngam-ngam. Ha, tu kata, ya Allah, apa hal tu sangat ni, ya Allah. Hati imam wajib kau bufarakah. Tak boleh kau ikut dia. Yang ikut tu boleh dengan syarat yang makmum pun macam dia juga baca syaratul laji juga, ha, macam tu. Tak ada hal dengan syarat makmum sama dengan imam. Yang kita yang baca elok, eh tak boleh saya, tak boleh saya berdosa ni saya. Apa kena buat jemaah kat belakang? Kemufaraqah, ahlan wa sahlan mufaraqah. Begitulah jemaah Islam pada hari ini. Jemaah Islam tu masih lagi dia punya pegangan apa dia? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dan tak berubah pendirian setakat ini. Apa dia? Li'la'i kalimatillahi wal-ulya. Untuk menegakkan kalimah Allah yang tertinggi. Tapi cara tarik jalannya kena ikut kaedah yang dilalui oleh para Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Kena sabar banyak-banyak. Lau kana aradun qariban wa safarun qasidan lattaba'uk. Walakin ba'udan alaihi musyukkah. Quran kata, kalaulah perjalanan Islam ini mudah, dekat, senang dicapai, lantabau, nisai ramai orang ikut kau wahai Muhammad. Walakin ba'udan, tapi perjalanan Islam ini jauh dan susah. Allah kata gitu, jauh dan susah. Allah dah janji macam tu. Nak tak nak kena ikut. Eh tak, lambat benar eh. Nak sikit lagi dapat berita jaya, lambat eh. Tu bufarakah buat jemaah. Fitnah berlaku tuan-tuan. Tak haram namanya. Eh, haram ke tak haram? Eh, jawab aku tak berani menyampah tu. Alah tak gua lah geram tu. Tuan-tuan, hukum ni aku bukan cakap main-main, gurau-gurau juga kan. Tak boleh je memecahkan jemaah Islam, berdosa. Berdosa. Macam tadi lah saya kata, imam dah ada elok, kita tok guru elok, tak ada masalah, tak ada. Tak ada maksiat zahir yang Tok Guru buat. Apa hal kau nak lawan dia? Seorang yang diiktiraf bukan Malaysia, dunia. Timbalan Presiden Ulama Kesatuan Dunia. Mu'tarafun. Diiktiraf. Tapi subhanallah. Lebih sayang orang kafir pada orang beriman. Allah kata, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au asyiratahum. Kau takkan nampak wahai Muhammad, kalau orang tu betul-betul beriman, tiba-tiba dia lebih sayang orang kafir daripada orang beriman sendiri. Kau tak mungkin jumpa orang macam ni. Maknanya kalau ada orang macam ni, iman dia bermasalah. Tu Quran cakap, bukan aku. Saya tak kata sesiapa. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap Allah pelihara iman kita semua, insyaAllah. Amin. Dan kita ni pun jangan confident. Jaga hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. Dan tidaklah kebanyakan mereka mengikut ajaran-ajaran ini illa ظَنًّا, kecuali dalam keadaan ظَن. Nak dia tak yakin. Ya ke tidak ni? Ya ke tidak ni?
betul ke tidak ni, betul ke tidak. Kan akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Hakim mahkamah, ketua mahkamah syariah Kelantan kata jatuh talak tiga. Dia pun berubadah mencari fatwa-fatwa kata tak jatuh talak. Ha? Ikutlah fatwa tu. Ha? Kan? Ala kulihat benda tak selesai. Alhamdulillah. Maka Allah kata apa? Inna zanna la yughni minal haqqi syai'an. Zan ini tak boleh memberikan kesan kepada kebenaran. Al-haq 100%. Zan ini dia ada persen-persen lagi. 90, tak sampai 90 lah. 70, 80, ya ke tidak, ya ke tak boleh. Nak masuk perjuangan Islam, yakin 100%. Kalau tak boleh yakin, jangan masuk. Kan? Kau buatlah jemaah kau. Contoh nak kau buat. Imam pun macam tu juga. Kalau yakin imam ni baca, ikut. Kalau berasa ay, imam ni baca pasal pelik sangat, tak payah ikut, jangan ikut sampai kat rumah, payah sangat. Eh, dan imam tu pula dah tahu kau baca macam tu, jangan kau mentir jadi imam pula. Contoh, bukan imam sebuah ni. Eh, ni imam ni belah-belah tu lah. Pelik marik tuan-tuan. Inna Allah alimu bima yaf'alun. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Wa makan hadhal Qur'an wa ayuftara. Tidaklah Al-Quran ini boleh dibohongi. Dalam handphone kata macam? Dibuat-buat. Ditukuk tambah. Dicipta-cipta. Min dunillah. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Quran memang daripada Allah. Al-Munazzal. Yang diturunkan daripada langit, daripada lauhil mahfuz ila sama'i dunia, ke langit dunia, biwasitati Jibril, melalui perantaran Jibril, murattabatan atau munajaman secara berperingkat-peringkat, fi mudati 23 sanatan, dalam tempoh 23 tahun, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin tasdiqan ladhi baina yadayh, tetapi Al-Quran ini membenarkan segala apa yang telah disebut oleh kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Wa tafsil al-kitab, dan menjelaskan di dalam Al-Quran ini minal ahkam, daripada hukum hakam, la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada syak, tidak ada keraguan yang ia datang daripada Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan sekalian alam. Am yaquluna iftara? Adakah kamu mengatakan Quran ini ciptaan Muhammad? Okey. Contohlah orang kafir kata, ya, rasa Muhammad buat Quran ini. Okey. Kalau kau cakap Quran ini Muhammad buat, kul fatu bisuratin mislihi. Allah cabar. Kau bawa Quran yang seumpama dengan Quran, satu surah sahaja. Dan surah paling pendek 3 ayat. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kau cuba buat 3 ayat lawan kalau kau mampu. Mampus keras, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Dia tengok Quran, tiba-tiba start nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dia punya tu pun dia kata macam lah, walaupun masa. Sebab tu kan mujizat ni Allah Ta'ala jadikan bersesuaian dengan keadaan masyarakat masa tu. Macam zaman Nabi Musa, dia lawan pakai magic mujizat. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Musa tu ahli sihir ramai. Dan zaman dulu siapa nak rapat dengan Fir'aun kena pandai magic. Jadi Fir'aun sponsor. Fir'aun ada University of Ahli Sihir. Ada Harry Potter, ada David Blaine, ada apa nama tu? David Copperfield, ada datang apa lagi tak nama. Maka sesuainya lawan magic lah. Maka Allah Ta'ala hantar Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk berhadapan dengan ahli sihir Fir'aun. Pakar sihir berlaku, magic. Zaman Nabi SAW tak ada sihir. Adalah fana dia apa? Kehebatan bercakap, berpidato. Dia berbahasa-bahasa Arab ni. Masing-masing akan masuk pertandingan tiap-tiap tahun. Siapa punya syair, punya pantun, punya sajak paling hebat akan mendapat hadiah first prize. Ditempik orang punya apa? Sajak, pantun, cerpen, apa kejadah lah semua tu dalam Kaabah. Bangga kau Soho tu. Kan? Cakap bahasa standard. Maka Allah turunkan Quran.
lawan dia orang. Akhir bila turun Quran, dia orang pun baca. Kan kita pernah cerita dulu dari seorang kafir tu, siapa nama, Al-Walid bin Mughirah ke. Bila dia dengar Nabi baca Quran, dia geleng kepala, dia kata apa? Inna hadza talawatun wa inna alayhi lamughdikun wa inna asfalahu inna a'lahu lamusbirun wa inna asfalahu lamughdikun. Ma hadza qawlu bashar. Perkataan Muhammad ni luar biasa. Ia dia seperti sebatang pokok. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Macam apa dah dia kata? Cuba dia tak sambung. Walaupun hidup dia tak jadi itu je, tapi terjemahan macam tu. Dia kata Quran ni seperti sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buah-buahnya serta bunganya. Ha, jadi kalau kau duduk pokok-pokok tu, kau duduk kan, duduk, buah-buahan kau petik, sambil angin-angin tiup, layan, layan, layan. Ha, macam itulah kebestan Quran. Korang ni faham ke tidak aku cerita apa ni? Ha, tu nak kabus bestnya Quran. Macam itulah kita pun layan gitu. Dengan angin, sepoi-sepoi bahasa, dengan pokok, dengan Allah bestnya. Ha, macam itulah dia kata Quran ni. Setara macam tu pun tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hikmah Allah Ta'ala mematikan ayah Nabi ketika Nabi ni dalam perut mak dia 2 bulan. Lepas tu Nabi tak membesar dengan mak dia. Duduk dalam kawasan kampung Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah dengan suami dia Abu Kafsyah. Dua-dua ni buta huruf belaka. Tak ada sekolah punya orang. 4 tahun duduk kat situ. Balik-balik semula ke Mekah. Tak sampai berapa tahun, mak pula meninggal dunia. Mak tak sempat nak mengadu ABC, orang kata. Meninggal dah mak tu. Lepas tu atuk pula bela. Lebih kurang umur berapa tahun? 12 tahun, atuk pula meninggal dunia, pakcik pula bela. Kan, mana tak ada orang yang Nabi, berat Nabi nak mengajar daripada kecil, tak ada. Begitulah hikmah Allah Ta'ala jadikan Nabi ni, lahirnya begitu, membesarnya begitu, supaya orang tak kata, Quran ini Nabi yang cipta. Kalau mak Nabi hidup, abah Nabi hidup, orang kata, ni confirm mak dia hantar tuition ni, confirm abah dia yang ngajar ni ha, confirm atuk dia ngajar ni ha. Orang kata macam tu. Tapi tak. Kan Allah Ta'ala buang belaka sebab-sebab nak menjadi fitnah kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, dan Nabi sendiri tak henti nak baca SAW. Nabi sendiri tak henti nak baca. Malaikat ngajar musyafahatan dengan mulut ke mulut. So baca Nabi tak tahu. Tak tahu. Dan Nabi tak henti baca tu merupakan mukjizat. Benda yang pelik. Subhanallah. Ya pula kata tu sunnah Nabi pula. Maknanya Ustaz, buta huruf ni sunnah Nabi kan? Maknanya kita ni belajar ni bina'ah, pelotak kau bina'ah. Kau tu bina'ah. Nabi tak kerti baca, Allah ajar, malaikat ajar. Kan? Kita tak kerti, bengkong lah kita. Tuan-tuan semua, jadi, dalam ni kata, Kul faktu bisuratin mislihi. Bawa satu surah yang pendek macam kuat, nefait kalau betul. Dalam surah Al-Baqarah kata apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Panggil semua pakar-pakar korang, panggil belaka, buat satu ayat, satu surah lawan kalau boleh. Maka Allah kata apa? Fa'in lam taf'alu, kalau korang tak mampu nak lawan Al-Quran, walan taf'alu, digunakan lan selama-lamanya, forever and ever, selama-lamanya kamu takkan mampu, memang takkan mampu pun. Fattakun nara allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kamu api neraka yang bahan bakar daripada manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin. Jangan tertukar pula. Ada kata uiddat lil muttaqin, kata disediakan bagi orang bertakwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uiddat lil kafirin. Kadang itulah budak kita ni ngapal Quran tak faham makna kan. Fattakun nara allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil muttaqin. Astaghfirullah lil kafirin. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggil semua, minta tolong siapa yang kamu mampu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum sadiqin, kalau kamu berada di pihak yang benar. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Di akhirnya Allah kata apa? Bahkan mereka bohong, bima lam yuhitu bi'ilmihi,
yang mana mereka tak tahu apa benda pasal Al-Quran. Bahkan bila dengar Al-Quran, tahu betul Al-Quran ni betul, tapi Nabi Quran kata apa, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kan dalam perut ada penyakit. Macam Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, yang dia masa nak tawaf dekat Mekah tu kan, dekat Kaabah tu, dia sumbat telinga dengan cotton kapas. Dia sumbat sebab orang kata kau jangan rapat dengan ni, ni nama dia Muhammad ni dekat tepi Kaabah ni. Kau rapat dengan dia masak kau, dengan kau lipuk. Aku pun tak nak dapat, takut sangat. Tawaf. Tiba-tiba saya sedut, tepi Muhammad. Tak macam dia tak tawaf, tepi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan masa tepi Nabi itulah, Nabi baca Quran. Maka tadi Allah, suara Quran masuk ke telinga dia, masuk ke dalam hati dia, fitrah dia. Dia kata, perkataan Muhammad ni pelik dan tak pernah aku dengar. Sudah tentu Muhammad bukan cakap kosong, ada kuasa lain yang beri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beriman. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, dan sedangkan belum datang lagi kepada mereka, kepada orang kafir ini, azab Allah, ya, balasan orang yang membohongi Al-Quran. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, begitulah telah membohongi orang-orang yang terdahulu, rasul-rasul mereka. Maka Allah nak kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bukan kau aja kena macam ni, Nabi terdahulu pun kena benda yang sama juga. Fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin, maka lihatlah bagaimana balasan orang-orang yang zalim. Bitakdzibir rusul, dengan membohongi rasul, bagaimana akhir keadaan mereka, ai minal halak, Allah hancurkan mereka. Fakadzalika nuhliku haula, begitulah kami akan hancurkan mereka. Kau tak kena atas dunia, kau akan kena di hari akhirat. Na'udzubillah min zalim. InsyaAllah pada murah rezeki, kita sama lagi pada pertemuan akan datang. Sama-sama surah Mulis, insyaAllah. Tuan-tuan, malam ni nak minta sumbangan untuk mahad kami, tuan-tuan. Sebab kita nak ambil pelajar baru akan datang ni, nak sewa bangunan lagi, nak beli katil lagi, nak beli macam-macam untuk pelajar baru yang akan masuk 2016, insyaAllah, ya. Tabik sekalilah aku berkata hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. الله سبحانه وتعالى على الصواب تكبير الله